Penonton Yumi Cells pasti sudah nggak asing dengan wajah Ahn Bo Hyun yang berperan sebagai Gu Wong. Berbeda dengan karakter yang pernah diperankannya, kali ini Bo Hyun tampil sebagai laki-laki cuek yang bakal menghidupkan sel cinta dalam otak Yumi lewat setiap tingkah manis yang diberikannya buat Yumi. Sebelum Yumi Cells, ada banyak drama Korea populer yang juga dibintanginya, berikut 5 drama Korea yang dibintangi Ahn Bo Hyun. 1. Descendants of the Sun tahun 2016. Ahn Bo Hyun sempat bermain di Descendants of the Sun sebagai Im Gwang Nam, salah satu anggota dari tim Alpha yang dipimpin Yeo Si Jin. Sayangnya, penampilan Bo Hyun kala itu kurang mencuri perhatian. 2. Dokgo Rewind. Di drama Dokgo Rewind, Ahn Bo Hyun berperan sebagai pegulat bernama Pyo Tae Jin. Dokgo Rewind bercerita tentang 3 siswa laki-laki yang bergabung untuk menangani masalah kekerasan di sekolah. 3. Her Private Life. Her Private Life yang juga dibintangi Park Min Young dan Kim Jae Wook. Ahn Bo Hyun didapuk sebagai Nam Eun Ki, atlet taekwondo yang sekaligus sahabat dan teman Sung Deok Mi sejak kecil. 4. Itaewon Class. Kamu pasti masih ingat dengan drama Ahn Bo Hyun yang satu ini. Berkat perannya yang kejam dan bikin kesal penonton Itaewon Class, Ahn Bo Hyun sebagai Yang Geun Won, membuat karirnya langsung melejit pada 2020. 5. Kairos. Kairos berkisah tentang Kim Seo Jin dan Ahn Hae Ri yang secara ajaib berkomunikasi dari waktu yang berbeda hingga akhirnya mereka bekerja sama memulai pencarian untuk menyelamatkan orang-orang tersayangnya yang hilang. Nah, itu dia drama terbaik yang pernah diperankan Ahn Bo Hyun. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar mendapat berita terupdate dari Tukang Gosip. Sampai jumpa video selanjutnya.